Terima kasih Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sunindio, guru biologi SMA Negeri 2 Tanjung Pandan Belitung. Motivasi saya mengikuti menulis 365 tanpa jeda adalah untuk menguji kemampuan saya sejauh mana saya sudah bisa menguasai dalam hal bidang penulisan, dan juga sejauh mana kemampuan saya dan kesanggupan saya menyetor tulisan setiap hari tanpa jeda selama 1 tahun. Selama mengikuti tantangan 365, sampai sekarang saya masih tetap menulis tanpa jeda. Untuk hari ini sudah sampai ke hari yang ke-718. Selama mengikuti tantangan 365 tanpa jeda, ada sedikit halangan yang saya hadapi. Halangan itu, alhamdulillah, bisa saya atasi. Di antaranya halangan itu, yang pertama adalah saya pernah kehabisan ide dalam menulis. Dampaknya, pada hari itu saya agak terlambat menyetor tulisan. Nah, untuk memunculkan ide, saya punya trik sendiri, yaitu dengan menulis pengalaman saya. Di lain waktu, saya juga menulis pengalaman orang lain yang saya ketahui. Dan terkadang, saya juga menulis apa saja yang saya bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari, tentunya yang layak untuk ditulis. Dengan cara itu, alhamdulillah, sampai saat ini saya tidak pernah kehabisan ide dalam menulis. Bahkan ide selalu datang. Namun, kalau ide itu datangnya pada saat saya belum sempat menulis, ide tersebut saya catat dulu di HP saya, biar ide tersebut tidak menguap begitu saja. Pada kesempatan yang ada, baru saya menulis ide itu, mengembangkannya dalam bentuk tulisan. Kalau seandainya tulisan yang saya tulis itu terlalu panjang, saya membaginya ke dalam beberapa file, dan untuk dijatakan posting beberapa hari. Kemudian tulisan itu saya edit. Kalau siap tayang, saya simpan di HP saya. Saya tak lupa menyiapkan foto dan juga sumber foto untuk menyertai tayangan tulisan saya. Dengan demikian, saya dengan mudah bisa menayangkan tulisan saya. Klik sana, klik sini, selesai. Kemudian rintangan yang kedua yang sering saya hadapi, itu saya pernah mengalami seakan-akan dikejar-kejar waktu tayang. Nah, menyiasatinya, sejak itu saya membiasakan diri menayangkan tulisan saya lebih awal. Misalnya ketika dini hari saat saya belum tertidur, atau saat waktu subuh. Dan terkadang juga saya menayangkan sebelum saya pergi ke kantor. Nah, dengan cara seperti itu, saya aman dari remedi. Karena remedi ini hal yang menakutkan bagi kebanyakan para guru sianer. Bahkan mungkin mengalahkan hantu. Tapi alhamdulillah, saya tidak pernah mengalami. Menyadari diri ini, bukan guru bahasa Indonesia, yang tentunya mungkin kurang ilmu menulisnya, saya menutupinya dengan belajar dengan ahlinya, mengikuti berbagai pelatihan, kemudian melengkapi HP saya dengan berbagai aplikasi, termasuk dengan kamus online. Saya juga sering bertanya ke istri saya, Ibu Dr. Andar Nur Mariana, yang kebetulan guru bahasa Indonesia di salah satu SMA yang ada di Belitung. Dengan cara itu, saya jadi pede menulis. Saya terus menulis. Bahkan di antara tulisan saya itu, novel saya dinyatakan sebagai pemenang pada lomba tingkat komunitas tertentu dan diterbitkan. Bagaimana tulisan kita itu agar bisa dijadikan buku? Saya punya trik tersendiri. Saya membiasakan diri menulis dengan genre yang sama pada periode tertentu. Nah, setelah kumpulan tulisan saya itu bisa atau cukup untuk dijadikan satu buku, saya tinggal tambah kata pengantar, daftar isi, profil penulis, sinopsis, siap diterbitkan. Manfaat yang saya dapatkan mengikuti tantangan 365 banyak sekali. Di antaranya, kesalahan menulis semakin berkurang. Saya merasakan juga tulisan saya semakin baik. Dan yang tidak kalah penting, saya banyak teman dari seluruh Indonesia. Hasil capaian yang sudah saya dapatkan, alhamdulillah, saya sudah mampu mencetak 6 buku ber-ISBN dan 1 buku dalam proses cetak. 1 naskah buku siap saya cetak. Sehingga sampai sekarang, buku solo saya sudah berjumlah 27 buku. Buku antologi sudah mencapai 31 buku. Pada kesempatan ini, saya tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada tim Media Guru yang telah memfasilitasi webinar ini. Kepada para sahabat webinar, hari ini sudah dimulai Tantangan Menulis 365 Jilid 2. Mari kita ikuti bersama. Kita sukseskan bersama. Karena mengikuti tantangan itu banyak manfaatnya. Saya bisa, Anda pasti bisa. Saya tutup dengan kata ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.